Selain fisik yang prima, bermain bulu tangkis ala profesional perlu teknik dan tips yang harus diperhatikan sehingga permainan bisa berkualitas. Beberapa tips dan teknik diberikan dalam acara mabar yang diselenggarakan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation di Kudus 16 dan 17 November 2012. Mantan atlet bulu tangkis nasional, Din Pongo, memberikan tips cara memegang raket yang benar. Tips memegang raket ini akan sangat menentukan kualitas pukulan seorang pemain bulu tangkis. Karena olahraga bulu tangkis banyak bertumpu pada pergelangan tangan. Sementara pelatih PB Jarum, Engga Setiawan, memberikan teknik servis. Dalam aturan permainan bulu tangkis, servis merupakan modal awal untuk bisa memenangkan pertandingan. Sementara materi coaching klinik untuk atlet pemula usia 10-15 tahun diajarkan teknik memegang raket yang benar, servis, defense, dan shadow.